ngajar di kamar. Tunggu ya di sini ya. Awas lo. Jangan lihat-lihat awal. Lihat sana. Kar. Awal boleh masuk kakak? Masuk aja, nggak ada kunci. Kar, daripada lo sedih terus, gimana kalau kita ngabuburit yuk? Sama siapa? Nah, aku punya kejutan buat lo. Sama cowok paling ganteng di kosan ini. Siapa? Bang Udin, Pangeran Kribau. Kok mau? Kenapa kagak dicoba dulu? Jalan aja sama Bang Udin. Siapa tahu lo malah bisa ngelupain Beben. Bang Udin kan kadang-kadang suka lucu. Mustahil, Ul. Sama-sama banget kali Nok potongannya. Jangan, Bang. Semua pembeli itu harus dapat ukuran yang sama. Biar adil. Nok, bikin gorengannya nggak usah sebanyak kayak kemarin deh, Nok. Kenapa? Ya, ntar kalau kejualan sedikit, kita lagi yang ngabisin. Bosen, Nok. Udah sahur pakai gorengan, bukanya pakai gorengan juga. Ya makanya Abang yang semangat promosiinnya, Bang. Terus suruh Kang Tisa sama Mas Pur juga beli tuh. Ship. Ini Neng. Makasih ya, Nyak. Iya, sama-sama. Kok balik lagi, Din? Lo gak jadi jalan sama Sekar? Sekarnya kagak maunya. Kok gak mau? Lo salah kali ngomongnya. Kalau ngomong sama orang lagi sedih, jangan sampai salah, Din. Tadi Aul yang bilang ke Sekar. Lo bagaimana sih, Din? Ngapa gak ngomong sendiri? Malah nyuruh Aul. Misaul. Ya Allah, untuk lu, Sri. Kenapa emangnya Misaul? Tadi kan Aul tidur tuh. Terus Aul mimpi buruk. Pas lagi tidur tuh ada yang manggil-manggil Aul. Pas Aul buka mata, ceng-ceng. Tiba-tiba mukanya Bang Udin muncul di depan mukanya Aul. Ya Allah, Aul terkejut. Wih, itu namanya kayak Fulzri tidur sama pangerannya, Miss Aul. Itu si pangeran keribo. Miss Aul, itu loh Sekar belum keluar-keluar dari kamar, Miss Aul, kasihan. Nah itu muncul tuh orangnya tuh keluar. Oh iya. Aduh. Alhamdulillah. Ul, kebeli perlapar yuk, lapar. Lah kan belum maghrib. Oh iya, Ding. Kemana, Kar? Kamar. Kamar ke sono, no. Salah arah. Tuh, sono. Iya, udah tahu. Awas nyengsep! Bang! Ya? Bang, gasnya habis. Belum juga untung. Belum bisa keluar duit aja, no? Anggap aja sebagai biaya promosi, Bang. Biaya promosi gimana? Abang kan beli gasnya di Warung Uda. Nah, perjalanan menuju Warung Uda itu, Abang promosiin deh tuh ke orang-orang. Yaudah. Ya. Aduh. Cendol manis dingin buat buka puasa. Man. Iya, Bang Jack. Keliling, Man. Iya. Ntar jangan lupa dah kelilingnya lewat rumah gua. Alhamdulillah. Badanok mau beli cendol juga buat buka puasa.
lu beli gorengan gua. Si Denok dagang gorengan buat buka puasa ya. Beli? Iya, Bang Ojak. Makasih, Man. Sama-sama, Bang Ojak. Nggak ada takjilannya, Bu. Iya, sayang. Nggak ada. Soalnya ibu nggak ada yang bantuin sih. Tadinya ibu mau bikin sop buah. Tapi nggak ada yang bantuin motongin semangkanya. Sop buah mah beli aja, Bu. Ya udah kalau gitu kamu beli di depan. Gih. Bu nggak mager, capek. Ya udah kalau gitu minum sirup aja. Enggak. Yaudah, Bu nggak beli sop buah aja di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Olahraga. Bunga. Nah. Mau kemana? Mau beli takjil, Pak. Nggak usah. Nih, Bapak udah beli ini nih. Itu apa? Risol, tahu isi, pastel. Ya, nggak ada yang seger-segernya. Bunga mau beli yang seger-seger, Pak. Mau beli sop buah. Dah, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Bang Ojak. Ya, jualan takjil. Bang Ojak, mau beli gas apa mau beli takjil? Ya mau beli gas. Kenapa nanyain takjil? Saya bini saya jualan gorengan, takutnya saingan ntar. Oh, tenang aja. Saya ndak jualan takjil. Ya udah, ntar kalau udah mau beli gorengan tempat saya. Beres Bang Ojak. Sini tabungnya. Bisa enggak nih barter pakai gorengan? Hah? Oh iya, Bob. Nih, Kong. Hehehe, tahu aja lu. Tahu apaan? Baru gua mau nanya, besok rumah Hayati bawa apaan? Tahu-tahu lu udah nyodorin korma. Itu buat di rumah, kalau besok mau bawa itu beli lagi aja. Lu beli di mana? Sama Zahra. Oh, Zahra jualan korma, Bob. Ya udah, lu beliin dah. Tapi besok lu temenin gua beli baju ya. Besok gue itu tugas kelompok. Ya udah dah. Halo Im. Rat. Besok temenin gue ya. Kemana? Beli baju baru. Lebaran juga belum, lu mau beli baju baru aja lo. Wiran, lu kira gua bocah lebaran pakai baju baru? Lah, lu baju baru buat apaan? Buat lamaran ke si Hayati. Ya udah, besok jam berapa nih? Ntar dah, jamnya gua kabarin lagi ya. Im, kalau lu kagak jadi, lu kabarin juga ya. Biar gua gak nungguin. Woi, lu jangan nyumpain kagak jadi dong. Halo, Wiran.